Viral ngaku-ngaku polisi militer demi pikat hati wanita, berujung lemas minta maaf. Viral video seorang pria mengaku sebagai anggota polisi militer untuk memikat hati wanita. Video tersebut awalnya adalah sebuah live TikTok yang diisi oleh 3 orang wanita. Beberapa menit kemudian, seorang pria mengenakan baret bergabung ke dalam obrolan live TikTok tersebut. Seorang perawat yang ada di dalam lift tersebut pun menanyakan pekerjaan pria tersebut. Dengan percaya dirinya, pria tersebut mengaku sebagai anggota polisi militer kepada para wanita yang berada di room video call tersebut. Terbaru, pria bernama Arifin tersebut kini telah diamankan dan meminta maaf serta menyesal atas perbuatannya.